Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk teman-teman UKM online, dan di video tutorial kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menjalankan iklan dengan tujuan engagement atau interaksi, yaitu iklan ini tujuannya itu untuk memviralkan bisnis kita, apalagi kalau kita itu sebagai pebisnis pemula ya, atau baru menjalankan iklan. Maka iklan interaksi ini adalah iklan yang bagus, dan ini adalah praktik terbaik untuk memperkenalkan bisnis kita kepada banyak orang, bahkan ke seluruh Indonesia. Beda ya kalau umpama bisnis kita itu adalah kafe atau restoran, maka jangkauan kita tentu lebih kecil. Dan yang harus perlu teman-teman ketahui ya, bahwa tujuan iklan itu yang pertama untuk menemukan winning campaign atau iklan pemenang. Yang kedua, tujuan kita menjalankan iklan itu untuk mendapatkan konversi. Kalau kita belum menemukan winning campaign, berarti iklan kita itu gagal atau ada yang salah. Sama seperti kita ketika nggak mendapatkan konversi, berarti iklan kita itu gagal. Dan insya Allah nanti di materi berikutnya itu nanti akan saya buatkan videonya, bagaimana cara kita membaca data iklan, membaca hasil iklan, sehingga kita akan mengetahui sebab-sebab iklan itu gagal dan bagaimana cara kita mengeditnya, bahkan mungkin kita akan menghapusnya dan mengganti campaign yang baru. Dan pastikan teman-teman juga telah menonton video-video saya sebelumnya agar ads manager dari Facebook teman-teman itu sudah siap semua ya. Nah, sebelum kita menjalankan iklan, pastikan teman-teman juga sudah menyiapkan kontennya, baik itu image atau videonya dan juga copywritingnya. Yang kedua, pastikan saldo dari rekening teman-teman itu sudah terisi, jangan sampai kosong. Kita langsung aja. Jadi pastikan teman-teman klik yang Ads Manager ini ya, bagian pengelolaan iklan. Maka inilah halamannya. Kemudian kita klik create. Karena tujuan iklan kita adalah interaksi untuk mendapatkan like, comment, dan share, maka kita akan pilih yang engagement. Engagement atau interaksi. Kita klik ya. Dan engagement ini ya, teman-teman ya, engagement ini sangat bagus untuk menjalankan iklan yang diarahkan tuh, yang di-redirect ke Messenger, Instagram, dan juga WhatsApp. Dan juga untuk video melihat video ya. Terus interaksi postingan. Kalau untuk konversi ini harus sudah memiliki website, dan website tersebut juga sudah diverifikasi domainnya ya, kan di video sebelumnya itu sudah ada panduannya. Kemudian kita klik continue ya, kita klik continue. Nah, kita akan sampai di dashboard, di mana di sini adalah tempatnya level-level iklan. Ada 3 level iklan. Yang pertama adalah campaign, yang kedua adset, yang ketiga adalah iklan. Nah, campaign ini kita hanya bisa memilih satu, seperti tadi ya, kita sudah memilih engagement. Kita nggak bisa memilih traffic, konversi, jadi nggak bisa. Jadi kita cuma bisa memilih satu tujuan iklan. Dan yang kedua adalah adset, di mana adset ini adalah tempat kita menentukan karakteristik dari audiens kita. Kemudian umur ya, kita juga menentukan budget di sini, menentukan lokasi. Nah, ini adalah tempatnya di adset. Di adset ini kita bisa membuat lebih dari satu adset, artinya 100 juga bisa, 100 adset kita bisa bikin. Dan di sini ada level ketiga, di mana kita akan membuat iklan kita itu
menjadi menarik dan membuat orang penasaran ya, baik dari image, copywritingnya, bahkan videonya ya. Ini adalah level yang ketiga, dan di sini kita juga bisa membuat lebih dari satu ad ya, bisa membuat lebih dari satu materi iklan sesuai dengan kebutuhan lah. Mungkin kalau saya terlalu panjang lebar membicarakan hal tersebut, mungkin nanti teman-teman akan pusing ya. Jadi kita ikuti saja step by stepnya, dan insya Allah teman-teman nanti akan paham dengan sendirinya. Yang penting teman-teman itu jangan takut untuk praktek ya, jangan takut untuk mempraktekannya. Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama kita akan ke level pertama, level iklan pertama. Di sini kita berikan nama, misalnya interaksi 1 ya, misal seperti ini. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Di sini kita abaikan aja ya, ini A/B testing ya, kita abaikan. Kita akan tes dengan melihat beberapa materi iklan aja ya. Kita akan melihat beberapa materi iklan, performanya itu nanti bagus apa enggak. Jadi engagement ini sebenarnya adalah praktik terbaik untuk menemukan winning campaign teman-teman, di samping kita untuk mendapatkan banyak interaksi, like, comment, dan share ya. Karena apa? Biayanya sangat murah ya dibandingkan traffic, apalagi konversi. Kemudian kita klik next, kita klik next, atau bisa juga klik ini ya, kita klik yang level iklan kedua. Di sini kita berikan nama. Di sini kasusnya yang saya iklankan adalah apa, menjual kursus cara membuat pempek ya. Di sini target market saya misal adalah foodie ya, penggemar, penggila makanan. Di sini adalah pempek ya. Lalu di sini ya, di bagian conversion ini kita klik, kita pilih yang Facebook page, kita pilih, klik ini ya. Kalau kita pilih ini untuk WhatsApp, dan insya Allah nanti akan saya buatkan panduannya ya. Ini adalah untuk WhatsApp dan ini untuk website. Jadi yang kita pilih sekarang adalah yang Facebook page. Nah, lalu kita pilih halamannya, tentu kita harus sudah memiliki halaman ya. Di sini saya akan pilih halaman misalnya yang ini ya, yang pempek enak. Oke, kemudian kita akan tentukan budgetnya, dan budget terendah itu 15.000 lebih. Di sini akan saya buat 20.000 aja ya, 20.000. Oke, kemudian di bagian ini ya, kita tentukan lokasi, karena di sini kasusnya adalah kursus ya. Saya akan tentukan beberapa wilayah aja, misalnya Jakarta. Ini orang-orang yang gemar bener makan pempek gitu kan, Jakarta ya. Kemudian Banten. Jadi di sini kita bisa menentukan lokasi dari calon audiens kita. Kemudian Yogyakarta misal ya. Oke, saya anggap ini cukup lah ya, saya buat 3 aja. Saya bisa juga tentukan Indonesia ya, bisa tentukan Indonesia, karena ini nantinya tuh saya akan jualan kursus cara membuat pempek yang enak. Nah, ini adalah estimasi ya, estimasi dari Facebook dengan biaya 20.000 tadi. Estimasi audiens itu ukurannya kisaran 11 juta. Ini sangat besar ya. Dan kita harus perkecil nanti, karena nanti bisa nggak optimal. Oke, kita anggap aja 3 wilayah ini sudah saya pilih. Kemudian umur, saya akan pilih, semua orang itu kan banyak suka pempek ya. Oke, ini saya biarkan aja. Ini saya biarkan aja. Kemudian untuk umur juga laki perempuan. Nah, detail targetingnya kita bisa pilih di sini ya, kita bisa pilih di sini, misalnya tadi food.
Oke, saya akan pilih ini ya. Kemudian kita cari saran dari Facebook, local food ya. Kemudian ini yang minat ya teman-teman, peminat makanan itu ya. Kemudian akan saya pilih fish ya, ikan. Nah, ini fish makanan. Oke, saya anggap aja ini cukup ya untuk interestnya. Oke, ini kita centang aja. Kemudian ini adalah placement penempatan ya, penempatan iklan, rekomendasi biarkan aja ya, biarkan aja, jangan pilih manual. Kalau manual, klik manual, maka kita akan setting lagi di sini ya, kita akan setting lagi. Jadi saran saya di apa yang otomatis saja, yang diberikan rekomendasi oleh Facebook. Nah, untuk yang menyukai halaman itu, perkiraan dari Facebook itu kisaran 28 sampai 80 orang dengan budget 20.000 ya. Oke. Kemudian kita ke level yang ketiga. Nah, di sini kita berikan nama, kita berikan nama seperti yang tadi. Kita berikan nama misalnya kursus pempek 199K misal. Karena saya anggap aja saya banyak penawaran, salah satu penawarannya untuk periode kali ini yang inilah, misal seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan pilih medianya. Oke, sekarang saya akan pilih ya, kita di sini akan kita pilih medianya. Misalnya saya akan buat, saya akan upload video. Nah, misal seperti ini ya. Karena kita ingin mendapatkan banyak interaksi, maka kita harus membuat video kontennya juga yang enjoy, yang santai ya, yang membuat orang tertarik untuk mengklik, tertarik untuk klik iklan kita. Lalu kita buat di sini primary text-nya ya. Misal ini ya, semua suka pempek yang enak, kita berikan apa emojinya. Misal seperti ini hanya contoh ya teman-teman ya. Kalau copywriting itu saya biasanya ya tergantung, ada yang pendek ada yang panjang. Yang penting yang harus kita perhatikan, kita harus mematuhi kebijakan dari privasi Facebook. Jadi jangan sampai iklan kita ini nanti tertolak ya. Saya biasanya panjang-panjang, dan ini karena contoh ya, saya buat seperti ini aja. Oke, setelah kita buat seperti ini ya. Nah, di sini kalau teman-teman memiliki website, teman-teman sudah memiliki website, maka ini dicentang aja. Nah, ya, maka akan muncul seperti ini. Dan ini pempek enak ini baru beberapa hari yang lewat sudah menjalankan iklan ya, dan yang like halaman ini sudah 410 orang. Nah, ini dengan iklan interaksi teman-teman ya. Kita klik review, kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, ini selesai ya, ini sudah selesai ya. Jadi gampang ya, kita buat iklan seperti ini itu tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak interaksi ya, untuk banyak mendapatkan like, comment, dan share. Nah, oke ya, seperti ini. Dan ini kalau teman-teman sudah memiliki website, ini dicentang aja
ya, dicentang seperti ini. Ini saya off-kan aja karena ini kan cuma demo. Nah, setelah kita membuat satu ad, ya teman-teman bisa buat beberapa ad, ya beberapa materi iklan. Jadi caranya, cara menambahkannya itu sangat mudah, ya. Nah, misalnya teman-teman telah menyiapkan dua video, ya, dan satu image gitu. Kita klik di sini, di bagian ini, klik, kemudian bisa klik apa yang quickly duplicate atau duplicate. Jadi ada perbedaan teman-teman. Kita klik yang ini, duplicate misal. Nah, kalau di sini kan pilih campaign untuk iklan Anda. Jadi kita bisa gunakan yang sudah ada aja, ya. Nah, kita klik, ya sudah ini kita klik ini. Kita klik aja lanjutkan. Kita klik duplicate, ya. Kita klik duplicate, ya. Nah, di sini kita ubah namanya. Kita ubah namanya, ya. Misalnya kursus pempek video makan pempek misalnya. Misal ya, ini hanya ini aja untuk identifikasi aja. Nah, di sini kita bisa ubah. Nah, di sini kita ubah, ya, kita ubah videonya. Jadi kalau teman-teman sudah mempersiapkan materinya, baik itu image atau videonya, tinggal diubah. Di sini anggap aja saya sudah menyiapkan, ya. Kan saya pilih misalnya ini. Kemudian ubah copywritingnya. Belajar membuat pempek itu mudah, tapi terkadang sulit bagi sebagian orang. Betul ya? Nah, seperti itu aja. Oke. Satu, copywriting ini harus ada rumus, ya. Harus membuatnya, nggak boleh ngasal. Dan itu saya bilang tadi, saya ingatkan kembali, jangan asal buat karena nanti apa setelah ditinjau oleh Facebook itu bisa menyebabkan tertolak karena sebab copywritingnya itu melanggar privasi dari Facebook. Di sini akan kita pilih emojinya kalau kita mau pilih, kalau kita mau pakai, ya. Kalau nggak mau pakai nggak masalah. Belajar membuat pempek itu mudah, tapi terkadang sulit bagi sebagian orang. Betul ya? Nah, oke, kita pilih emojinya. Oke, seperti ini. Nah, selesai. Nah, seperti ini teman-teman. Yang lain pun sama, ya. Cara prakteknya sama. Silakan di apa? Diklik lagi, ya. Kemudian buat beberapa materi iklan. Setelah itu kita nanti kita publish, ya. Kita publish. Cara publishnya kita di sini. Kita tutup, ya. Jadi langsung nanti di publish semua. Nah, di sini nanti langsung klik publish. Kalau umpama di approve, maka iklan kita akan aktif. Kita akan jalankan iklan selama beberapa hari dan nanti kita akan lihat performa iklan mana nanti yang bagus. Dan kita nggak langsung jualan dulu. Nah, seperti inilah teman-teman cara sederhana kita menjalankan iklan dengan objektif engagement atau interaksi.